Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adit. Berbeda dari sebelumnya yang selalu bikin konten trading, untuk sekarang saya bikin konten tentang update Halloween di STK. Akhirnya event Halloween telah tiba. Begitu banyak hal yang baru di update kali ini. Di konten kali ini saya akan membeli beberapa item Halloween. Yuk disimak videonya, item apa aja yang akan saya beli kali ini. Kita akan sama-sama langsung ke shop STK. Di sini untuk killernya ada Skull, Matilda, Kondraktar, terus juga ada Ghostly Plotsam dan Ghostly Scallywag. Ini itemnya apa limited, bukan permanen. Tahu dari mana item ini apa limited? Perbedaannya yaitu kalau hijau seperti ini itemnya limited. Kalau yang permanen itu itemnya ada bendera apa bendera biru. Contohnya seperti ini. Ini item-item yang permanen ada warna birunya. Kalau item apa item limited itu warnanya pasti hijau. Nah, di sini saya akan membeli beberapa killer yaitu Skull. Saya beli dengan pakai koin. Terus juga saya akan membeli Matilda. Terus beli kontraktor. Kalau beli ini saya nanti aja karena saya lagi menunggu item yang limited yang 2000 yang item limited. Jadi saya nanti aja untuk membeli ini. Untuk kabinnya saya juga masih belum yakin untuk membeli ini, tapi saya lihat di berbagai forum STK luar negeri ini lagi hype, lagi banyak dicari player STK. Kemungkinan harganya ini bisa sampai antara 500 sampai 1M nantinya ketika update value nanti. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membeli ini karena ini lagi hype. Untuk boxnya di sini saya akan membeli Birwick. Yes. Di sini saya akan membeli berapa banyak ya? 10. Terus saya akan beli lagi, koin saya masih 97. Saya akan sisakan 50k koin. Koin saya akan saya sisakan 50k. Saya akan beli lagi. Mungkin 100 kali ya. Ah, ganggu aja. Moga-moga nanti harga value-nya sama seperti apa Santaroni present. Harapan saya sih ya, tapi saya nggak tahu juga sih. Udah berapa nih, saya cek dulu. Sekali lagi. Saya akan sisakan nanti 50k. Untuk box-nya udah 90, 10 kali lagi. Untuk ininya sudah beli, ininya School Matilda ini. Oke, 10 kak. Saya akan nanti sisakan 50 kak. Jadi sis. Sekali lagi kali ya. Oi, nggak usah dah, pakai killer aja dah. 13.000, sisa 3.000. Berarti beli yang ini aja. Cukup aja. Pas. 50k. Oke. Untuk gemsnya saya masih simpan karena apa nanti ada knep limited. Nah, jadi saya akan habiskan untuk knep limited gemsnya. Jadi saya membeli knep ini, knep killer counter drafter 2. Matilda 2, Skull 2, terus untuk boxnya saya membeli 100 box. Saya sangat menyarankan sekali lagi teman-teman untuk memiliki Ghostly ini, Plotsam. Kemungkinan nanti sama seperti, ingat nggak teman-teman, Ghostly Grimslay. Kemungkinan nanti harga value-nya sama dengan Ghostly Grimslay atau mungkin lebih. Nggak tahu juga sih, ini hanya firasat saya aja, moga-moga benar. Tapi kalau salah maafin ya. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk membeli ini. Terus juga kabin.
Ini sangat apa? Sangat lagi hype nih dicari para player STK. Saya melihat di forum luar ada yang ngasih DDS sama Aranophobia untuk satu ini. Gila nggak? Satu apa? Satu kabin ini dikasih DDS sama Aranophobia. Kemungkinan harganya di antara 500 sampai 1 M. Itu aja saran dari saya. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Selamat apa ya memainkan game event Halloween ini. Cari koin sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang belum mampu untuk membeli koin. Nanti koinnya bisa teman-teman gunakan untuk membeli kabin tadi. Kabin. Itu aja saran dari saya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Saya Adit Sundai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum.